Hai anak-anak, bertemu kembali dalam program Gemar Matematika bersama Pariduan. Ingat, belajar matematika bersama Pariduan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sekarang sedang menggunakan pakaian dari daerah Papua. Di Papua itu ada burung yang menjadi ciri khas loh. Apa? Betul, cendrawasih. Nah anak-anak, sekarang Bapak akan mengajarkan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Coba kalian lihat tayangan ini. Bapak akan menanyakan coba, siapa yang mendapatkan nilai tertinggi? Bagaimana kalian mengetahuinya? Sekarang, Bapak tanya lagi, siapa yang mendapatkan nilai terendah? Bagaimana kalian mengetahuinya? Sekarang Bapak mau tanya, berapa selisih antara nilai terendah dengan nilai tertinggi? Bagaimana juga kalian bisa mengetahui itu? Anak-anak, Bapak akan jelaskan itu dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan pemahaman konsep penyajian data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan penjelasan berikut ini. Berikut data nilai ulangan matematika siswa kelas 6 SD. Lihat anak-anak datanya. Nah, di situ ada penyajian dalam bentuk diagram batang. Nah, dari data di atas kita dapat mengetahui ada 3 siswa yang memiliki nilai ulangan 4. Ada 4 siswa yang memiliki nilai ulangan 5. Ada 4 siswa yang memiliki nilai ulangan 6. Ada 7 siswa yang memiliki nilai ulangan 7. Ada 11 siswa yang memiliki nilai ulangan 8. Ada 8 siswa yang memiliki nilai ulangan 9. Dan ada 3 siswa yang memiliki ulangan 10. Wah, hebat ya, dapat nilai 10. Nah, anak-anak, dari data ini, apa coba kesimpulannya? Nah, ternyata data dapat disajikan secara runut dalam bentuk diagram batang. Jelas ya, anak-anak? Mudah kan? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pariduan membuat matematika menjadi lebih mudah. Oke anak-anak, sekarang Bapak akan menyajikan soal tentang diagram batang dalam bentuk HOTS, Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Hasil panen kebun Pak Ahmad pada bulan Agustus 2018 disajikan dalam bentuk diagram batang berikut ini. Coba dilihat. Jika jumlah panen Pak Ahmad 175 kg, maka hasil panen cabai adalah berapa kilogram? Mudah ya. Solusi. Informasi. Hasil panen Pak Ahmad seluruhnya 175 kg. Hasil panen tomat 35 kg. Ini dari data ya. Hasil panen kedelai 50 kg. Hasil panen kacang panjang 35 kg. Hasil panen buncis 30 kg. Langkah-langkah. Hasil panen cabai sama dengan hasil panen seluruhnya dikurangi hasil panen tomat ditambah kedelai ditambah kacang panjang ditambah buncis sama dengan 175 kg dikurangi dalam kurung 35 ditambah 50 ditambah 35 ditambah 30 kg atau sama dengan 175 kg dikurangi 150 kg sama dengan
25 kg. Kesimpulan, jadi hasil panen cabai Pak Ahmad adalah 25 kg. Mudah ya anak-anak? Nah, kalian tentu bisa jawab dong pertanyaan yang Bapak sajikan di awal tentang nilai tertinggi dan nilai terendah. Mudah ya? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.